Sobat Kuliner, nemuin jajanan unik apa lagi nih sob? Ini ada yang unik-unik nih. Ini Wuyung Hai. Woi, bentuknya kayak kenal lah ya. Nah, kita ngantri dulu lah. Kita beli yuk. Nah, ini lokasinya ada di Jalan Cikutra ya, ke arah sana. Ke arah sana, Cikutra semua. Di depannya Alfamart. Langsung ya sob, kita sikat. Nah, sebelum beli, kita ngobrol dulu sama bapaknya nih. Assalamualaikum pak. Kenalan dulu nih dengan pak siapa nih pak? Pak Adang, wah Pak Adang lagu ya. Pak nih boleh ngintip nih Pak ya, ini bikinnya nih ya. Ini namanya jajanan apa nih Pak? Wuyung Hai. Wuyung Hai, wih Wuyung Hai masakan itu Chinese itu ya? Ya kalau masak kecil makan telur buyuk. Oh kalau telur kecil telur buyuk. Kalau ini? Telur campur sama tepung kering. Oh. Wuyung. Kalau gitu. Di kuliner mah Wuyung Hai. Oh gitu. Harganya berapa nih Pak? Gede-gede banget ya? Cuma seribu. Ini seribu nih satu biji nih. Apa satu wajan? Seribu satu. Satu biji. Gede-gede Pak ya nih, ini yang udah jadi nih ya. Nah ini seribu berarti kalau minimal beli berapa Pak? Tergantung. Beli seribu doang boleh saya nih? Seribu, boleh. Nggak apa-apa. Oh dikasih. Baik kalau... banget. Bapak ini jualannya dari jam berapa Pak? Jualannya dari pagi. Dari jam? Pagi sampai jam 11. Oh gitu. Istirahat dulu ya. Terus? Nah, ini soalnya mah nggak tahan. Oh gitu. Adonannya. Oh berarti ini baru terus nih adonannya nih ya? Sampai jam 12, jam 11 kadang. Start lagi jam 3. Oh istirahat dulu siang ya. Terus start lagi jam 3. Berarti kalau sekali sekali shift nih satu shift ya namanya ya. Pagi itu sampai siang itu biasanya sedianya sampai berapa adonan? 11. Enggak banyak. Ada sekilo 2 kilo? Paling 2 kilo sih kadang. 2 kilo ya? Enggak habis. Oh gitu. Sekarang mah kalau dulu mah ya 2,5. Oh gitu. Dari pagi sampai jam 11 sampai 3 kilo kalau dulu. Dulu ya. Berarti sekarang seharian berapa kilo biasanya? Tiga kiloan. Kalau tiga kilo berarti jadi berapa biji pak? Tiga kilo seharian tuh ya berapa biji tuh? Seratus sampai 120 biji. 200-an ya, 200 bijian nih ya. Tapi sekarang gimana sih nih Pak kondisinya jualannya nih? Sekarang lagi kurang rame ya. Paling sedikit berapa tuh sehari berapa biji lakunya? Pernah paling sedikit? Pokoknya mah ini mah tergantung adonan. Oh, tergantung adonan. Kalau adonan 1 kilo sana, kadang habis, kadang enggak, sekarang mah. Oh, gitu. Kalau dulu mah ya alhamdulillah. Pak itu yang udah jadi boleh dicoba nggak tuh Pak satu Pak? Boleh. Saya hitung ya Pak ya. Saya ambil aja apa dicolekin nih. Wah yang agak gosong Pak, yang agak gosong. Ah iya saya doyannya yang agak gosong. Nih kita cobain dulu nih sob ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih masih anget sob. Bismillahirrahmanirrahim. Nih gedenya lebih gede dari takoyaki atau canet yang pernah saya videoin. Nih sikat sob. Bismillah. Mantep. Luarnya kriuk banget, dalamnya wangi. Mantep nih. Ini pakai daun bawang juga Pak ya? Pak kalau gitu bungkusin deh. Satu bungkus bisa berapa nih? 10? 10 bisa? 20 bisa. 10 dulu deh. 10 dulu 3 bungkus Pak. Coba Pak. Berarti 30 ribu ya? Yang satu 9 aja nih, biar enak hitungnya. Udah dimakan 10, udah dimakan 1. Bapak berarti kalau jualan muternya kemana? Padang? Nggak muter, Kalau... Oh, di sini doang? Kalau di sini, kalau pagi sampai jam 11, bisu. Di 11-11 ini aja ya? Berarti kalau ada orang mau beli, nyarinya di mana nih?
Di depan Alfa ya. Sore apa pagi kalau siang? Oke. Jadi dia di seberang Red Doors nih sob, di Uci Parfum, terus di Alfa ya, dekat BRI. Pak bungkusin pak, 10-10, 3 bungkus coba pak. Masih cukup nggak tuh? Coba. Tapi sekarang ini udah jarang habis pak, kalau jualan. Masih sisa berapa biasanya gitu? Tahu kan kalau bisa mah adonan. Adonan ya. Dan adonan nggak bisa digoreng lagi besoknya. Nanti sore nggak bisa. Nggak bisa, udah basi tuh ya. Ah, takut modal. Oh gitu. Emang modalnya kisaran berapa sih pak kalau tiap hari? 70.000 kali berangkat berarti 2 kali 140 ya. Oke. Sob maaf ya saya tambah-tambahin mulu obrolannya soalnya di sini berisik banget. Terus Padang juga suaranya kecil banget, imut-imut suaranya. Ya. Itu ada berapa tuh, Pak? Bungkusin semua 10-10 tapi Pak atau 15-15 deh? 15. 20 muat emang? Hah? 20 muat. 20. Ya udah, coba. Coba 20-20, Pak. Nah bungkusin nih sob, itu sisa berapa tuh ya? Nama ini satu pak, 19 jadi itu. Jadi beliau ini sekarang ini jarang habis kalau jualan. Paling jualannya ya 100-120 ya pak ya, sehari ya. Lagi pak, kurang ya itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah ini, pas ya. Nama ini 11. Itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bener 9 tambah 11, 21 kelebihan 1. Goreng lagi berarti pak. 12 lagi. Gak apa-apa nunggu. Hah? Gak apa-apa kan sambil ngobrol. Depan Alfa ini noh. Ya Alfa juga nunggu noh. Nunggu bayar tapi. Wow. Jadi ini penampakan gerobaknya Pak Adang nih. Namanya jualan Puyung Hai seribuan. Oh jadi dimakannya sebenarnya pakai sambal nih ya? Atau bebas? Tergantung kesukaannya ya. Padang jualan ini udah berapa tahun, Mbak? Kalau jualan ini mah baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Kalau dulu mah jualan basmut. Oh, basmut dulunya. Oh. Dibikin basmutnya gitu. Repot ya. Kalau enggak kalau sekarang beli kan. Oh, gitu. Kalau beli pasti rasanya enggak bisa dijamin ya, kurang kuat ya. Kalau bikin mah kan alhamdulillah kuat ya. Baru berapa tuh? 20, 20, 20, 40 ya. Bikinin lagi 20 lagi. Biar 60. Muat gak nih? Atau kita harus minggir nih? Mobil apa ini? Bukan ya? Nah ini adonan di dalam gerobaknya nih. Kita intip nih ya. Gerobaknya gak ada jampe-jampe pak ya. Gak ada. Biasanya kalau ada yang diintip gak mau. Nah ini nih. Udah dikit lagi tuh bang, dia pak ya. Ada rahasianya nih. Ada rahasianya. Itu kira-kira bisa berapa biji tuh segitu tuh? Enggak tahu. Coba diciduk dulu, Pak. Oke. Okay. Paling dari 4 itu loyang paling. Kita tadi udah bungkus 20 ya. Tambah lagi, Pak, 20 lagi, Pak. Biasanya pulang paling cepat jam berapa, Pak? Kalau paling cepat mah kalau maghrib kadang. Oh maghrib. Dan maghrib kadang. Malam gitu pernah? Malam pernah, sering karena sekarang. Oh sekarang sampai sering jam 8. Malam. Jam 8 malam. Jam 8. Itu juga nggak habis tuh ya? Aduh. Ya. Yang sabar-sabar aja pak ya, namanya jualan ya. Sekarang lagi pada begini semua katanya. Lagi pada susah ya? Pada susah orang jualan mah. Aduh. Kayak bapak ya modal doang tuh tadi ya bapak bilang ya. Makanya saya modalnya dikit tapi dapatnya dikit juga. Daripada ada yang modalnya banyak dapatnya dikit ya. Berarti bapak masih bersyukur banget nih ya. Bapak ada anak istri? Ada. Sendiri? Ada di sana. Oh ada. Kampungnya mana emang? Kampung.
Oh di Tasik, orang Tasik. Nah jualannya sampai ke Bandung nih. Ini dorong gerobaknya sampai dari Tasik? Enggak. Oh enggak. Kirain dorong gerobaknya dari Tasik. Kontrak. Kontrak ya Pak ya. Kontrak, anak istri di sana. Anak istri Tasik. Anak udah berapa? Anak tiga. Yang satu di pondok. Pondok pesantren mana Pak? Di Sukabakti. Oh Solo. Di Tasik juga. Tasik juga. Solo. Yang satu? Koreang, di sini dekat ya. Terus? Satu lagi TK, aduh. Oh masih kecil ya. Saya udah tua kayak gini, aduh masih. Ya nggak apa-apa, nanti pasti ada rezekinya anak mah. Masing-masing udah ada rezekinya pak ya. Ikhtiar aja. Baru berapa nih saya nih bungkusnya nih pak? Baru. Baru? Ini kan tadi 20 tuh dari bawah, ini 20, 40. Nah ini berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah ini. Ini dihitung 10-10 dulu aja nih ya. Ntar 2 nya belakangan. 62. Jangan dong Pak, ntar Bapak rugi. Udah jualnya 1 seribuan. Masa gak dihitung? Saya mau udah syukur, alhamdulillah gitu. Oh gitu? Nah, gak ada yang beli, ini lagi susah. Terus ada yang beli. Saya suka mau ditambahin. Oh gitu, baik banget Pak Adang nih. Minta ditambahin boleh yang beli. Lantar kalau nggak balik modal gimana? Lama, kalau nunggu nunggu yang beli teh lama gitu kan. Oh lama ya. Pas kalau ada yang beli teh alhamdulillah gitu langsung. Oh, no Bapak Adangnya tetap bersyukur no. Nah buat sobat-sobat yang pengen ngelarisin Pak Adang, pengen beli jajanannya, ini namanya Puyung Hai ya. Pakai P ya Pak ya? Orang Sunda mah yang pakai P ya? Bukan pakai F. Bukan, pakai P. Puyung Hai. Cuman 1000. Wah. Puyung Hai Pak Adang. Kalau ini gerobak-gerobak sendiri. Gerobak sendiri. Kok enggak diwarna-warnain, enggak repot Pak ya? Modal lagi ya? Modal lagi ya. Nah, ini saya mau ngajak penonton saya nih kalau ada yang mau beliin stiker ya Pak ya nih, saya shoot nih. Nih, buat sobat-sobat. Nih. Sobat-sobat yang mau beliin stikernya Pak Adang, ukurannya berapa? Ntar kita ukur, bikinin, ntar kita tempelin biar makin cakep gerobaknya. Pak ini ukuran gerobaknya berapa Pak? Nggak tahu. 2 meter. Kali berapa nih? Ini berapa? Ini berapa gitu? Ingat nggak? Ntar kita ukur aja lah Pak ya. 42. 42 ke bawah. Sininya? 120. 120 kayaknya kur. Iya 120-an lah ya. Ya ntar kita ukur aja lah sob ya. Buat sobat-sobat yang bisa ngedesain, silakan kirim desainnya ke Sobat Kuliner. Nanti Sobat Kuliner yang nyetak gak apa-apa. Nanti kita anterin ke Padang kalau kita sempet kesini lagi. Nah tadi 20-20. Hitung lagi Pak, berapa Pak? Masak lagi, habisin. Nah, kamu dihabisin semua. Iya boleh. Alhamdulillah biar Bapak pulang ya. Ya udah habisin aja. Iya biar Bapak cepet pulang. Sambelnya masukin Pak. Saya mau kasih orang dah. Kalau saya sendirian, saya di sini sendirian ngekos. Kalau saya bawa pulang semua nggak habis. Ntar kita bayar Pak ya. Berarti sisa berapa? Dihitung deh, dihitung kira-kira berapa. Tadi kan udah 60 ya. 4, ini sama ini nih 60. Kira-kira berapa Pak? Biar enak. Sama ini ya? Hah? Sama adonan. Iya, kan dihabisin biar Bapak pulang atuh. Adonannya 24 lagi lah. 24 lagi. Berarti 60 tambah 24 gitu. Bener enggak? 80-an. Ya udah nih, saya bayar nih. Kembaliannya Bapak ambil aja. Alhamdulillah. Lebihannya Bapak ambil buat jajan-jajan ya. Mudah-mudahan masih sehat. Amin. Masih ada umur. Amin. Amin. Amin, Pak. Nah. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
buat sobat-sobat tadi ya yang pengen nyumbang ide buat gerobaknya Padang silakan. Tapi saya nggak janji bisa buru-buru kesini karena kita muter-muter dulu nyari pedagang yang lainnya nih Pak, yang lagi sepi, yang lagi nunggu penjual, nunggu pembelinya, biar sobat kuliner jajan Pak. Nah ini boleh deh dibungkusin Pak, sobat kuliner tuh sisanya. Oh, sisanya. Dan ini aja nih buat saya nih, buat di kosan. Ntar sisanya digorengin lagi Bapak kasih aja ke yang beli selanjutnya Pak ya. Oke, kali ini episode Puyung Hai udah kita borong habis dan Padang udah bisa langsung pulang sebelum maghrib. Terima kasih buat sobat-sobat semuanya yang udah nonton episode kali ini. Terima kasih juga buat yang udah patungan untuk borong pedagang kecil. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.